rangka memanfaatkan potensi sumber daya yang begitu besar itu, maka kerjasama antara pemerintah dengan baik pihak dunia usaha, kemudian lembaga-lembaga menjadi penting bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui kegiatan Kanopi ini. Karena bagaimanapun rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Kanopi ini menjadi sesuatu masukan bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa agar bisa fokus menangani hal-hal yang memang berkaitan dengan terutama komoditas unggulan daerah itu, sehingga nanti ke depan bisa memiliki daya saing dalam rangka untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi masyarakat. KPH Batu Lante saat ini berada di posisi yang sangat vital strategis di wilayah inti pembangunan, perkembangan, pertumbuhan Kabupaten Sumbawa. Di sini banyak konflik kepentingan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi ada di dalamnya yang tentunya menjadi juga bagian tanggung jawab pengelolaan. Nah tentunya KPH tidak bisa sendiri, dalam hal ini kita mengajak para pihak termasuk melalui program Kanopi, FIP, ataupun hal-hal lain yang ada di OPD-OPD tingkat daerah maupun pusat yang tentunya bisa menjadi harapan masyarakat untuk berkembang secara lestari. Lestari itu kan berkelanjutan ya, bahasa gampangnya berkelanjutan. Suplainya berlanjut, kualitasnya terjaga, kemudian diminati, kemudian akhirnya menjadi manfaat ekonomi. Sejak bulan 12 kami dibawa oleh tim Kanopi ke Lombok untuk belajar menganyam di Beleke. Saat itu kami pulang, langsung kami praktek belajar menganyam. Tapi ya, udah. Memang Kanopi ingin perempuan-perempuan ini maju supaya bisa menambahkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga, bisa membantu ekonomi juga. Yang bikin kami semangat ibu-ibu di sini, kita memanfaatkan bahan yang ada di sekitaran kita, di lahan maupun ada di kampung-kampung kita. Kan kalau bahan ini kita unik. Sekarang kan sudah zaman-zaman plastik. Sekarang kan udah mulai hilang ini, kita ingin bangkitkan lagi. Ini kita tidak mampu mencicipi kesejahteraan, kemakmuran karena terlena dengan mengirimkan produk-produk mentah, kemudian kembali dengan produk setengah jadi, bahkan barang jadi yang nilainya lebih mahal. Nah, sudah saatnya karena perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Industrialisasi itu harus mulai dibincangkan, baik di sektor pengolahan maupun sektor yang lain yang tradisional, termasuk di dalamnya kehutanan, pertanian, dan perikanan. Tapi industrialisasi ini bukan proses sederhana semudah kita membalik telapak tangan. Industrialisasi mensyaratkan hadirnya ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nah, kita kirimkan anak-anak terbaik untuk belajar ilmu-ilmu yang relevan dengan madu trigona, tentang peningkatan nilai tambah di sektor kehutanan,
juga menghadirkan kampus-kampus yang orientasinya pada sektor yang Mbak sebut. Kita buka jurusan kayak bioteknologi, teknologi hasil pertanian, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya orang yang mampu melihat peluang di balik melimpahnya sebenarnya sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan hadir madu trigona, kemudian rumput yang disebutkan tadi, juga sektor-sektor lain hasil-hasil hutan kita. Produksi produk trigona itu ada tiga kegunaan, ada madu, ada propolis, ada volen. Nah, itu jadi rancangan kerja kami dari KTH ini. Itu kan kita bangun KUBS-nya seperti anak-anak muda yang sudah tamatan S1 atau tamatan SMA. Kita rangkul di situ untuk kita mulai mengelola dari propolis-propolis itu yang ada di kandungan itu, Pak.